Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Adwa TV semuanya? Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Sebelum kita lanjut untuk menonton video ini, mari kita dukung terus channel Adwa TV dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Untuk mendukung channel Adwa TV ini berkembang untuk kedepannya. Kalau sudah, terima kasih. Baiklah, seperti janji kita pada video sebelumnya, Adwa TV akan membagikan kepada sahabat semua bahwa di video kali ini kita akan memupuk dengan pupuk kimia. Di video sebelumnya, Adwa TV menjelaskan bahwa di kebun ini, yaitu lokasi kedua dari kebun kita, belum pernah dipupuk. Nah, pada perjumpaan kita kali ini, Adwa TV akan membagikan video pemupukan di lokasi kedua ini. Nah, di hadapan kita ini adalah pinang umur 13 bulan, yang mana pada masa sekarang ini adalah masa untuk pemupukannya. Dan ini kita lihat bahwa piringannya itu telah dibersihkan, dan ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita mengaplikasikan pupuk supaya nanti pupuk ini bisa diserap dengan sempurna oleh akar tanaman. Nah, setelah piringan kita bersihkan, maka langkah selanjutnya adalah dengan membuat tempat pemupukan dengan cara membuat piringan sedalam sekira-kira bisa untuk memasukkan pupuk, dan setelah itu kita ratakan dengan tanah atau kita timbun kembali. Ini bertujuan agar supaya pupuk yang telah kita aplikasikan bisa diserap oleh pinang dan tidak terbawa oleh arus air dan juga gangguan-gangguan lainnya. Nah, setelah pupukan tadi, maka untuk beberapa minggu ke depannya itu bisa kita lihat perkembangannya, seperti daun-daun yang telah menguning ataupun daun yang kurang hijau. Setelah pupukan ini, insya Allah semuanya akan kembali hijau.
Maka sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dukung terus channel kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang untuk masa-masa yang akan datang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.